Saya nama Rudi Hamsamin sh ya. Bapak Rudi sebagai apa nih Pak di sini? Pak? Saya sebagai pemilik tanah, pemilik tanah lapangan ini. Ya, pemilik tanah lapangan ini yang dipergunakan secara melawan hukum oleh uh, salah satu ekspedisi pengiriman yang berada di Kota Depok, yang sekarang berada adalah di depan kita itu ada uh, yang mempergunakan tanah saya selama 9 tahun tidak pernah bayar, tidak pernah minta izin dan dipergunakan untuk uh, perbuatan melawan hukum menimbun atau menguruk sembako yang bantuan presiden itu lantas kejadian awal bermula dari bagaimana pak sehingga diketahui bahwa beras dan sembako lainnya itu ditimbun di tanah bapak jadi awalnya saya mendapat informasi dari salah satu klien saya yang uh, bekas bekerja di Salah satu pengiriman ekspedisi di Kota Depok itu yaitu uh, JNE mengatakan bahwa di lokasi tanah saya ini ada pemendaman sebako yang dilakukan oleh pihak JNE tahun uh, sekitar bulan Juli 2020 2020. Itu awalnya setelah saya dapat awal itu maka saya telusuri. Ya, saya telusuri dengan saya menggali dengan secara manual. Pada hari pertama saya tidak dapat yaitu tanggal 26 kemarin eh, tanggal 26 bulan Juli 2022 eh, didapat. Kemudian hari kedua saya penasaran informasinya ada tapi dicari tidak dapat-dapat. Maka saya menggunakan alat besar yaitu namanya beko yang sekarang bekonya sudah beroperasi di ujung sana. Yaitu sekali hari hari keduanya tidak dapat. Kemudian pada hari Jumat hari ketiga Alhamdulillah didapat yaitu sekitar jam 2 karena setelah jam 11 kita sholat Jumat dulu. Setelah sholat Jumat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, maka jam 2 persis pas didapat pemendaman yang namanya sembako yang terdiri dari isinya beras berukuran 20 kg, tepung terigu dan yang sudah hancur adalah apa namanya telur sudah hancur sudah artinya menjadi satu sudah warna hitam dengan tanah. Kemudian setelah dapat itu saya sesuai dengan prosedur saya menghubungi kepolisian dalam hari yang terdekat adalah Polsek dan Polres. Maka datanglah ke Polsek di sini. Lah datang Pak Kapolsek di sini. Saya meminta izin untuk menggali meneruskan galian mengangkat barang ini dan Pak Kapolsek menyarankan adalah ke Polres Kota Depok. Maka saya datanglah ke Polres Kota Depok untuk mengangkat barang ini disaksikan oleh Polres Kota Depok. Maka Polres Kota Depok mengizinkan untuk menggali dipindahkan dari lobang sebelah sini, maka dipindahkan ke sini. Setelah dipindahkan ke sini, maka Polres Kota Depok adalah mempolis lens barang ini dan bukti dua tiga karung yang masih utuh, masih asli, masih bagus, masih baik, walaupun dipendam selama uh, dua tahun kurang lebih. Itu dibawa sebagai barang bukti ke Tipikor Polres Kota Depok dan saya membuat pengaduan malamnya langsung membuat pengaduan resmi kepada Polres dan pada Tipikor Polres Kota Depok. Nah, kemudian tadi pun datang ke saya tanpa diminta, tanpa diundang. Orang yang melakukan penggalian ini adalah masyarakat di sekitar kelurahan Tirajaya. Nah, pada saat penggalian ini orang itu orang tidak tahu menahu. Ya, orang penggali makam orang penggali sumur dibentak untuk menggali dengan catat katanya mau, mau mau membuat uh, sepi di sini alasannya adalah membuat spitong spiteng setelah digali ukuran dua kali dua dengan kedalaman 3 meter uh, maka setelah itu mereka pergi dan tidak diteruskan untuk penggalian maka yang memendam adalah langsung dari pihak uh, uh, Pihak JNE sendiri yang memendam barang-barang itu di sini, begitu oh, jadi. Jadi, untuk sepik ya, tank, alasannya misalnya. untuk sepi tank kepada hmm. penggali. Ya, 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 Maka ya. penggali ini mau, ya alasannya. Ya, kalau hmm. dia tahu untuk memendam sembako, dia tidak akan mau. Tadi dia pun dibilang seperti itu. Hmm. Karena ini alasannya adalah untuk sepi tank, di situ pun sudah adanya kebohongan-kebohongan ya, Mbak. Hmm. Nah, Dan kalau dia beralasan, dia mau. Apanya berkomentar bahwa Sesuai dengan SOP SOP yang mana Ya, Dia harus tahu dulu SOP itu Baru dia bisa menjawab soal SOP Apabila barang ini busuk Apa barang ini tidak layak Kalau dia, dia mau pendam Dia harus Menghadirkan satu minimal Ketua RT setempat pemilik lingkungan ke, Kemudian uh, lurah Tirta Jaya Camat Sukma Jaya Kepolisian baik Polsek, Polres, Koramil, Kaldim, teman-teman media dan LSM Dia harus tahu dipendam, cara terbuka ini enggak, ngumpet-ngumpet pendamnya SOP yang mana, yang dia bilang SOP Itu adalah akal-akalan dari pihak JNE yang mengatakan bahwa dia sesuai dengan SOP ya Apapun alasannya bahwa dia telah melanggar hukum Dia memendam di tanah orang lain yang bukan miliknya, tidak minta izin dan lain sebagainya Lantas memang eh, mengapa nih Pak eh, dari bantuan sosial ini tuh dipendam di sini segitu banyaknya gitu Pak? Motifnya karena apa mungkin? Ya motifnya ya kita tidak bisa menduga-duga ya. Artinya motifnya dia karena ini barang-barang ini kiriman dari JNE pusat. Menurut informasi yang saya dapat yang diberikan oleh dari pihak dalam JNE dan dari pihak orang yang saya bantu eh, sesuai klien saya yang tadinya pernah di JNE. Benar dari pusat di pusat diperiksa KPK. Nah dilempar ke sini untuk dipendam begitu. Dan mendamnya jam setengah empat siang. Berarti saya duga di sini diduga patut diduga ini jalan belum <coughs> belum saya pagar depan belum saya pagar. Berarti masih kelihatan luas di sini diparkir semua mobil jennie. Dan di patut diduga ini dibantu oleh aparat oknum TNI ya dibantu dengan aparat oknum tni karena yang mengatakan dia menyewa kepada oknum TNI itu ada tanah saya yaitu saudara Mayor Siswanto yang berdina sekarang di adalah uh, garnisun Gambir nah, ya artinya saudara Siswanto dan mana kaki tangannya adalah saudara Iwan yang telah memungut uang-uang sewa dan lain sebagainya ya itu jadi kalau dia hanya sendiri memendam tanpa mendapat izin segala macam dia tidak akan berani.